Tuh, kutunya teman-teman banyak tuh pada jalan-jalan menangis. Menutun kutu. Tuh. Makan ya, udah sembuh belum? Udah sembuh belum? Ini minum obat. Tangannya kenapa semuanya itu, luka. Kenapa ya? Tangan. Iya, korengan kenapa itu? Megangin cicak. Megangin cicak. Hidup itu kan mesti dinikmati. Benar-benar Pak, benar. Ya. Jangan terlalu banyak pikiran. Wah, kalau saya mau nggak ada Bu. Iya, mensyukuri hidup ya Pak ya. Ya? Kalau nggak mau bisa mati Bu. Iya. Itu banyak pasien itu. Jangan terganggu nih Mas. Aku hanya wanita biasa. Mana mungkin cinta masa begini kayak gini sih. Begini kan colokan saklar. Ya udah sih masa banyak deh. Coba lagi nyanyi lagi. Tanah Malaka, aku hanya wanita biasa. Mana mungkin cinta kita kan bersatu. Bila ayah ibumu tak restu, hilalah Malaka di ujung Sumatera. Dibengkok kena diset, kenapa kena ngacos? Ih, malah ngajarin tukang dong. Ngajarin tukang gitu. Gak bisa, seritan sendiri gak bisa. Tuh. Kutunya teman-teman banyak tuh pada jalan-jalan menangis. Turun ke bawah dia. Tuh, tuh. Mama turun ke bawah. Tuh. Ada baterai. Kutu. Ada baterai di belah ini dia. Tuh. Aduh. Susah nih teman-teman, saya nyisirin sendiri, videoin sendiri, nyeritin sendiri nih. Kutunya banyak banget, teman-teman. Saya langsung beli ini apa serit nih. Kayaknya Saliah juga garukan aja. Banyak kutunya kayaknya. Iya. Tak. Gede banget. Gede banget tuh. Kutunya gede-gede banget, teman-teman. Nih. Tuh. Ih, jalan. Alhamdulillah nih teman-teman, kedatangan tamu Bunda. Iya. Nah, ini Bunda dari Apisena ya, Bu ya? Dari TK Apisena. Ini lagi ngunjungin anak-anak. Lilis, Lilis mau ikut enggak tuh? Menjemput Ranesa. Atadin enggak tahu tempatnya. Mau ikut. Itu buat Lilis? Iya, buat Lilis, buat semuanya. Bareng-barengan. Gimana? Tuh. Hah? Lilis maunya apa? Ini ada nasi ayam, ada tenggo, ada yogurt. Tuh. Emang nasinya enggak mau? Nasi ayam mau. Kan? Tuh. Alhamdulillah, semoga banyak rezeki Bunda. Amin. Nih. Makan dulu ya. Lis, pakai celana dulu, Lis. Tuh sama Tadin tuh. Nasi. Iya, nasinya dimakannya nanti pulangnya jemput jemput cucu. Iya, mau. Mau katanya. Nih. Katain aja. Iya. Itu esnya bisa bareng-bareng terlilis. Iya. Nanti aja ya. Esnya buat bareng-bareng nih bundanya. Makan ya. Udah sembuh belum? Udah sembuh belum? Udah sembuh belum? Udah lumayan sih Bunda. Iya. Itu udah koreng-korengnya udah ini. Ya. Minum obat. Ntar pakai sendok Soli. Ntar pakai sendok. Oh, ininya enggak mau. Iya. Pedes ya? Ya udah. Di belakang, Bunda. Tuh, Ma, masih tidur, biarin. Masih tidur. Masih tidur. Ayo tidur juga. Nih, nih, yang di belakang itu tidur juga. Gampang dia, ya. Ibu Siti.
Oh, Ibu Siti lagi di kamar mandi. Lagi mandi ya. Lagi mandi. Udah Bunda, ya. Taruh sini aja Bunda nanti. Ya. Makasih Bunda udah bagi-bagi. Ya, sama-sama Ibu. Oh. Hai. Apa Ibu? Tuh, nasi. Nasi, Bu. Nasi ayam. Nasi ayam. Ibu Siti suka enggak? Mau. Ada apa? Nih, nasi ayam. Nasi ayam. Bu. Nasi ayam. Iya. Ibu Siti suka ayam enggak? Suka. Suka. Sekarang lagi makan apa? Singkong. Makan singkong goreng. Hah? Enak enggak? Enak. Kalau makan ayam enak enggak? Enak. Tapi makannya sambil duduk. Ya. Sambil duduk biar enggak sakit perut. Ya. Ayo duduk dulu, di situ duduk. Disini makan dulu ya. Di sini tuh Bunda ya, udah pada makan. Pagi udah pada sarapan semuanya. Oh, tapi iya. Gampang lapar. Nih sendoknya. Mereka gampang lapar. Nih tim saya mau ngejemput Ranesha. Ini apa ini, Mam? Itu bunga. Nah, Mam dulu ya. Nih alhamdulillah dikasih nasi ya sama Bunda. Udah makan dulu. Dibuka dulu itunya plastiknya. Bapak. Ini ada nasi. Makan, Pak. Iya, sama-sama. Makanya sambil duduk ya, Pak, ya? Iya. Stok. Oh, Bintaro. Bintaro kan jauh. Bintaro kan jauh ya. Kebayoran, jauh lagi. Kebayoran. Kebayoran, bukan Kebayoran. Kebayoran. Jauh lagi dong, beda lagi. Bro Lilis mau ngejemput cucu saya, teman-teman. Cucu saya waktunya pulang. Lagi extra pudding dulu. Tapi bundanya udah nyampe sini. Boleh. Suka enggak? Suka. Tadi udah sarapan ya? Belum. Oh, belum sarapan ibunya? Belum. Saya bikin nasi goreng belum ngambil. Belum. Oh, belum. Pantesan makan singkong. Oh. Makan singkong. Kalau di sini kan pada ngambil sendiri, Bun. Kemarin kayaknya baru sedikit ya, Bu ya? Iya. Sekarang udah banyak. Udah banyak. Ini juga sebenarnya kalau kamarnya cukup mah Bu, masih ada yang perlu dibawa ke sini. Iya, cuman karena iya. Dari yayasan Bani Siva di sana. Heeh. Oh, jangan nangis, kenal aja Bana. Pelan-pelan namanya ya. Iya. Harus yang baik ya. Kemarin itu gini. Apa kalau lagi enggak stabil marah-marah juga, tapi dia banyak stabilnya. Cuman kalau lagi ada kagol sedikit emosinya meluap juga. Ibu Siti nggak boleh marah-marah ya. Kalau lagi marah-marah harus istighfar. Kalau yang nggak mau diem itu yang itu Bun, yang di dalam nih. Ngomong aja nggak ada berhentinya. Tapi pinter ini nyanyi. Lihat di jalan, ya? Iya, ini dari jalan yang biasa di depan masjid. Iya, iya marah-marah biasanya. Biasa di depan masjid itu semuanya luka Bun, tangannya kenapa semuanya luka. Kenapa ya? Korengan. Iya korengan kenapa itu? Megangin cicak. Ngapain cicak dipegangin? Tahu dia ngajak ngomong yang susah banget tahu kan. Ini mah nih nasi ayam nggak mau dia. Kalau dikasih ayam dia nggak mau Bun. Kenapa? Nggak suka. Ini baru bangun tidur. Dia bangunnya tampil, bangun itu. Beduk subuh dia udah bangun, langsung masak, beres masak dia mandi, udah beres, udah tiduran. Masih ingat aku nggak? Ingat. Siapa? Sedih. Sedih saya yang kamu. Lantur dia. Pak Halim dari tadi bersenandung siul-siul sambil ngopi ya Pak ya. Nyanyi apa Bapak? Jangan terlalu dekat Bu. Jangan terlalu dekat. Iya, nanti kena pula HP-nya. Oh. Agak jauhan. Agak jauhan. Iya. Nyanyi apa Bapak? Lagu. Lagu bintang. Oh, lagu bintang. Lagi. Paling mas elemen.
Setiap sambil ngopi, sambil nyanyi. Siul-siul. Wajar Bu kalau mau senang-senang itu ya. Ya kalau mau senang. Iya. Hidup, ya penting. Hidup itu kan mesti dinikmati. Benar-benar Pak. Benar. Ya. Mesti dinikmati. Iya. Jangan terlalu banyak pikiran. Wah kalau saya mau nggak ada Bu. Iya. Gak jangan terlalu banyak pikiran. Kan. Terus. Beda lagi ini. Selalu menikmati hidup. Bu. Mensyukuri hidup ya Pak ya. Kalau enggak kan bisa mati Bu. Iya. Itu banyak pasien itu. Iya banyak pasien itu karena terlalu mikirin hidup ya Pak ya. Masak aja dulu. Nyuruh saya masak Pak. Enggak. Udah mateng. Saya masak, masak. Saya mau. Bapak mau masak? Enggak. Rosliana marah-marah. Gak tahu deh. Yang lain keganggu nih mah. Yang lain keganggu jadinya. Gitu mulu dari kemarin-kemarin dari pertama. Gak tahu masalahnya apa pokoknya. Sudah ya? Sudah Ros tidur tiap ya? Tiap malam loh begini mulu. Iya. Ganggu sebelah berisik. Laper ya? Tahu ditawarin makan, tawarin minum itu marah-marah dia.